Halo guys, welcome back to Arai Kage Channel. Sekarang Arai mau membahas bedanya alat panggang barbeque arang dan gas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Alat panggang barbeque sering digunakan untuk membuat menu bakar-bakar seperti jagung bakar, daging bakar, dan sayur-sayuran. Biasanya pemanggang ini sering digunakan untuk menyambut pergantian tahun ya guys ya. Ada berbagai jenis panggangan yang bisa kamu gunakan untuk barbeque di tahun baru, seperti panggangan arang dan gas. Supaya tidak bingung, mari kita kupas perbedaan panggangan arang dan gas berikut ini ya guys ya. Yang pertama, apa itu alat panggang barbeque arang? Panggangan barbeque arang adalah alat panggang yang menggunakan bongkahan atau briket arang sebagai sumber pemanas untuk memasak makanan. Arang untuk masak ini terletak di bawah panggangan dan dinyalakan menggunakan korek api. Nah, bisa dilihat ya guys ya perbedaannya apa itu alat panggang barbeque arang pada contoh gambar di bawah ini. Sejak dulu, panggangan dengan metode arang cukup populer untuk barbeque karena mempunyai rasa yang lebih lezat ya guys ya. Sejak dulu ya guys ya. Nah, bisa dilihat pada contoh gambar di bawah ini ya guys ya. Apa itu alat panggang gas? Sesuai namanya, alat panggangan gas merupakan jenis alat panggang yang menggunakan bahan bakar gas untuk memasak makanan. Alat panggang barbeque gas memiliki dua atau lebih pembakar dengan kontrol suhu terpisah. Nah, bisa dilihat ya guys ya, alat panggang gas seperti pada contoh gambar di bawah ini. Contoh alatnya ya guys ya. Perbedaan alat panggang arang dan gas. Nah, ini bisa dilihat ya guys ya. Contohnya, ini contoh gambarnya ya guys ya. Yang satu menggunakan panggangan arang ya, dan yang satu lagi menggunakan gas. Dari temperatur ya guys ya. Dari segi temperatur, pemanggang gas bisa mencapai 315 derajat Celcius. Lain halnya dengan alat panggang jenis arang yang bisa panas 2 kali lipat atau sekitar 648 derajat Celcius. Bisa lebih 2 kali lipatnya ya panasnya. Perbedaan temperatur ini cukup penting karena bisa menentukan seberapa lama kita memanggang bahan makanan. Semakin tinggi temperaturnya, maka makanan yang kamu masak bisa lebih cepat matang. Hasil makanan. Kedua jenis pemanggang ini bisa menghasilkan makanan yang lezat. Namun, kalau kamu memanggang daging dengan alat panggang arang, hasil makanannya akan lebih kecoklatan dan rawan gosong. Sementara itu, daging yang dimasak dengan alat panggang barbeque dari bahan gas memiliki cita rasa dan tekstur lebih pekat. Hal ini dikarenakan pemanggang gas menggunakan sistem perpindahan panas konduksi sehingga bisa mengontrol panas lebih baik. Namun aroma yang dihasilkan dari panggangan jenis arang akan lebih kuat daripada gas. Waktu pemanasan. Perbedaan selanjutnya dari panggangan arang dan gas juga terletak pada lama pemanasannya. Bila kita memakai alat panggang dari bahan arang, kita perlu menunggu selama 15 sampai 20 menit sebelum memanggang dagingnya. Sedangkan pemanggang gas, waktu pemanasannya lebih cepat sekitar 10 menit karena kita hanya perlu menekan tombol dan mengatur tingkat panasnya. Oke guys, sekian saja info dari Arai Kage Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Karena Arai masih banyak resep, ide jajanan, tips-tips, dan info lainnya. Dan see you. Bye-bye.